Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan mentes LED SMD5050. Saya beli sekitar Rp200 per buah. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi referensi sebelum kalian membeli. Terutama di sini saya akan tes suhu pada LED-nya. Oke, saya ambil satu LED SMD5050 ini. Cool white. Keterangannya 6000 sampai 7000 Kelvin. Tegangan input antara 3 sampai 3,4 volt dan dayanya setengah watt. Kalian perhatikan, sebetulnya dalam modul ini berisi 3 buah LED dengan kaki masing-masing. Untuk mencoba nyala dan off-nya LED ini bisa kalian ukur dengan menggunakan meter. Kalian pilih saja pada mode dioda. Oke, LED pertama, LED kedua, LED ketiga. Bila tidak menyala, kalian balik saja. Jadi bila saya gambar, modul ini terdiri dari 3 buah LED seperti ini, total setengah watt. Oke, kita praktek saja. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, pertama kalian solder semua kaki dalam satu baris seperti ini. Hasilnya terlihat seperti ini. Kalian pastikan semua kaki tersambung. Oke, saya coba dengan menggunakan tegangan 3 volt. Bila tidak menyala seperti ini, kalian balik saja sampai nyala. Setelah itu saya langsung saja mengukur suhu pada LED. Ini LED-nya sudah saya jepit dengan sensor suhu. Ini pengukur suhu dan ini pengukur tegangan input. Pertama akan saya set dahulu tegangan input LED sebesar 3,1 volt. Dan saya biarkan selama 30 menit kira-kira. Dan setelah 30 menit suhunya naik maksimum kira-kira 39 derajat Celcius. Lalu saya naikkan tegangannya menjadi 3,3 volt saja. Dan saya diamkan lagi selama 30 menit. Dan suhu maksimum terbaca sekitar 51 derajat Celcius. Oke, yang terakhir saya akan naikkan sampai tegangan maksimum yaitu 3,4 volt. Setelah saya diamkan selama 30 menit, suhu terbaca sekitar 58 derajat Celcius. Jadi dengan percobaan ini kalian bisa pilih dengan menggunakan tegangan input berapa. Oke, sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.